Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan-akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan, kita sedang berada di bawah pohon roa yang umurnya sudah puluhan tahun. Kebetulan sedang berbuah lebat kan. Sayang kalau kita lewatkan momen ini meskipun masih muda-muda ya hijau. Jadi buah loa atau buah lo, kalau masih muda dia itu hijau. Nanti kalau sudah tua kekuningan, kalau sudah matang warnanya merah. Rasanya cukup enak kan untuk kelas apa namanya, buah gunung tuh. Fakta ya, di atas sangat lebat. Ya nanti kalau sudah pada matang, kita kesini ngambil buat lotek, buat rujak. Ini akan-akan yang mau melihat lokasi ada di belakang Komplek Gebu Kabupaten Tasikmalaya ya. Pinggir jalan infeksi. Tuh. Sehingga mudah dijangkau. Tuh ya. Nih, bahkan kita bisa naik ke pohonnya dari sini. Tuh ya. Tuh. Itu ada yang merah. Kelihatan kan ada yang merah. Nah, kalau yang merah itu berarti udah tua, kita lihat tuh. Tuh ya, merah ya. Nah, kalau merah berarti tua tuh. Udah enak dimakan. Jadi dia sampai akar-akarnya buahnya itu ya, dari mulai akar tuh paling bawah. Banyak semut ya. Tuh kan, sampai ke atas ya. Cepat sekali. Kita lihat dari sisi sebelah sini kan. Tuh. Ya. Fakta ya. Tuh, ada yang merah. Kita coba ambil yang merah satu kan buat sampel aja ya. Buat hilangin penasaran akan-akan. Wih, bahaya nih. Hati. Nih. Kalau merah dia besar kayak gini, ya. Kita ambil ya. Wah, mantap. Wih. Ini kalau lagi nggak bulan puasa bisa langsung dimakan ini. Kebetulan kita sedang puasa ya, mohon maaf ya, nggak tahu nih. Kita adanya matang, enak nih ya. Tuh, sono banyak. Kita coba lihat dalamnya kayak apa ya, kita pecah. Ini banyak semutnya kan dalamnya kan. Tuh ya. Jadi kalau mau makan ini hati-hati tuh, karena banyak semutnya. Ih, bukan semut ya, binatang apalah. Hati-hati ya kalau mau makan ini, harus jangan sampai kemakan yang kayak gitu, kayak gitunya. Oke.
kerajaan sebutnya bubar. Kalau udah kayak gini nggak subscribe, aduh kasihan ya, nggak share kasihan nih yang bikin videonya, udah bercapek-capek. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.